أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Siap siap, masya Allah, astagfirullahaladzim. Baik baik. Iya, silakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Abu, Umu dan Ananda, soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berjumpa kembali di Studio 1 Al-Wildan Islamic School Gading Serpong dalam kajian Al-Wildan. Baik, kali ini Ana tidak sendirian, tapi Ana ditemani oleh Ustadz yang soleh dan ganteng. Masya Allah. Ustadz kali yang soleh, yang jamil ya, insya Allah. Insya Allah dalam 2 jam ke depan. Dan saya Miftah dan teman saya ini. Saya Anggiri Panah, ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan coba akan memulai kajian di siang hari ini dengan tema yaitu gadgetmu, hisabmu. Masya Allah Ustaz, kayaknya ini bahasanya simpel tapi mendalam. Iya ya, mendalam. Jadi masya Allah paling tidak memang ini mengingatkan kita kepada apa sih sebenarnya fungsi dari gadget itu ya. Betul betul, betul sekali Ustaz. Iya, betul. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke fungsinya gadget ini, betul, Ustaz, betul. Mungkin kita bisa mengulang kembali sebetulnya itu pengertian gadget itu apa. Iya. Mungkin antum bisa menjelaskan ke pemirsa semua ini. Betul betul, masya Allah. Jadi di ini ya. Baik, Ustaznya terima kasih nih ya atas ininya. Pertanyaannya tuh sebenarnya gadget itu apa sih sebenarnya, pengertian gadget itu apa sih sebenarnya? Tadi saya asik-asik main gadget udah ditegur, itu udah dimulai. Baik, sebenarnya sih gadget itu sebenarnya elektronik ya. Semacam benda elektronik yang simple untuk yang dibawa, simple, ya. Iya nih dia. Kemudian juga gawai ya, benda gawai atau piranti. Betul juga. Dan ternyata fungsinya tuh banyak sekali, ya di gadget ini sendiri. Dan praktis ya, portable. Dan praktis, juga. Portable dan bisa dibawa kemana-mana. Betul. Nah kita juga harus mengetahui jenis-jenis gadget ini apa aja. Apakah hanya handphone saja ini Ustaz? Iya, ya? Benar. Kalau saya yang baca, saya menemukan bahwa gadget itu tidak hanya di handphone saja, iya. Ternyata laptop juga. Laptop juga. Kemudian visi komputer juga, komputer, ya? Itu yang kita ketahui. Betul. Kemudian kamera juga ya. Kamera juga, nah, kamera yang biasa kita untuk selfie-selfie itu ya. Iya, iya. Waduh, nanti ini luar biasa bisa sekali. Ada hisabnya nanti. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata ya. Memang kalau Ana pernah ngedengar tuh ceramah dari salah satu ustadz, bukan hanya gadget saja ya, ternyata motor kita, mobil kita, rumah kita nanti akan dihisab juga tuh. Tapi yang terkecil ini nih ya, HP kita juga HP akan di kita. Allahu Akbar. Tapi memang ya, kita tidak bisa terlepas dari gadget ya Ustaz. Apalagi zaman pandemi, zaman online semuanya. Betul. Bahkan juga, betul. Anak-anak kecil SD pun sudah main gadget. Bukan, maksudnya sudah menggunakan gadget. Benar, ya. Benar. Untuk sekolah maksudnya. Benar, iya. Nah, maka oleh sebab itu sebenarnya nanti insya Allah akan dijelaskan kali ya sama Ustaz Subhan wa Wajir ya, terkait masalah fungsi, kemudian tujuan. Paling tidak memang sebenarnya gadget juga bisa membawakan kita kepada kebaikan ya. Iya, tapi juga bisa membawa kepada keburukan Ustaz. Betul betul. Betul. Jadi ya kita Allah, harus benar-benar memfilter ya dan memprotek diri ya, dan memprotek anak-anak kita ya, melindungi kita dan melindungi anak-anak kita. Ya insya Allah. Okay. Ya baik. Tema kita akan adalah gadgetmu, hisabmu. Insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz kita adalah Ustaz Subhan Bawazir. Ya, baik. Kalau nama lengkapnya siapa Ustaz ya, kira-kira lengkapnya, ya? Nama lengkapnya mau tahu. mau tahu lah Ustaz. Iya, jadi iya. Pemirsa semua, Abu Umu dan anak-anak sekalian. Betul. Yang soleh dan soleha, nama Ustaz Subhan Bawazir itu adalah Ustaz Muhammad Subhan bin Umar Bawazir. Masya jadi Allah. Nama Bawazir itu mengambil dari nama ayahnya. Ayahnya ya, nama iya, ayahnya. Pastilah ya. Karena ayahnya ini ya yang melahirkan. Ya. Baik, ini Ustaz, saya juga sering mendengar kajian-kajian Ustaz Subhan wa Wajir ya. Kadang saya terbawa ini ya emosional ya. Jadi kadang kalau ngebahas tentang biru walidain orang tua tuh kayak mau nangis bawaannya Ustaz. Ya, kadang ya. Ada lucunya ya. Gitu ya. Kadang ada lucunya gitu kan. Kadang tersentuh juga ya, kadang apa meneteskan air mata gitu. Ya, tapi memang luar biasa Ustaz Subhan wa Wajir itu kajian itu yang membuat orang-orang bisa jadi sadar gitu ya. Dan apalagi insya Allah siang hari ini nih Ustadz ya, judulnya tentang
gadgetmu, hisabmu, ya Allah, betul, ya Rabbi. Baik. Iya, baik Abu, Ustaz. Ya, Abu Umu dan Ananda Soleh dan Soleh semuanya, betul. Baik yang dari awil dan maupun yang dari non-awil dan. Emang ada ya? Ada Ustaz. Ya. Masya Allah. Jadi memang kajian ini kita tidak hanya mengkhususkan untuk awil dan saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia pun juga betul, bisa betul. Hadir di Zoom ini. Betul. Ya, mungkin kita harus tahu caranya nih. Ya. Iya, iya. Gimana tahu caranya untuk bisa masuk ke link Zoom webinar kita ini? Ini dia nih. Nah, ini harus tahu nih. Iya. Caranya jadi, adalah? Caranya adalah? Oke. Okay. Tinggal klik saja link yang sudah kami share ya. Baik, kemudian isi nama depan, nama belakang, juga email. Jangan lupa dikonfirmasi email tersebut. Ya. Kemudian? Klik join Zoom webinar. Ya Allah, mudah benar ya. Benar, Masya Allah. Tapi ini benar ya. Jadi buat bukan selain awil dan juga bisa ya. Bisa. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi kalau ingin mendapatkan kebaikan dari kajian ini, dari Abu, Umu, atau pemirsa yang ada di rumah, itu bisa menyebar luaskan. Ya, mumpung ada beberapa menit lagi untuk sebelum dimulai. Ustaz, sebentar lagi kita akan mulai ya. Kita akan terhubung dengan pihak Ustaz. Subhanallah ya. Tapi gimana tadi? Itu tinggal di itu ya. Untuk apa namanya? Ketik nama, ketik depan, nama depan, kemudian nama belakang, kemudian isi email. Oke, langsung join tuh. Langsung join. Masya Allah, udah banner deh. Oke. Dan selanjutnya insya Allah kita akan seperti itu. Jadi jangan lupa ketika ada kajian Al-Wildan, ketik nama depan, nama belakang, dan email. Bagi pemirsa atau Abu Umu dan Ananda Solehah yang sudah pernah masuk Zoom kita, maka antum antuna semua langsung bisa masuk ya. Sedangkan yang belum pernah sama sekali, maka butuh passcode. Nah, passcode-nya adalah Al Strip Wildan. Okay. Nah, nanti baru kemudian join. Oke. Okay. Alhamdulillah nih. Ngomong-ngomong, Al Wildan sedang buka PPBD gini. PPDB. Iya betul ya. Sudah dibuka Ustaz. Atau belum sudah, ya? Sudah Ustaz. Mungkin ada sudah, ya, pemirsa di rumah yang kita punya diskon nih ya. Masya Allah. Benar itu. Diskon. Tapi coba kita hubung. Kita cek dengan Ustaz dulu apakah sudah terhubung atau belum. Nanti kita akan bicarakan ini setelah ini ya. Oke. Baik deh Ustaz. Oke, ternyata kita belum terhubung dengan Ustaz Subhanallah Wazir, maka kita lanjut lagi perbicaraan tadi. Tadi dengar-dengar diskon tuh, diskon. Kira-kira berapa nih diskonnya nih? Ayo, yuk, silakan. Wah, diskonnya banyak nih ya, sampai 10 juta. Aduh. Masya Allah. Sampai 10 juta untuk boarding ya, dan kemudian yang full day 5 juta. Maka silakan Abu Umu yang bisa dan ingin mendaftarkan putra-putrinya ke Al-Wildan, silakan bisa menghubungi koordinator-koordinator Al-Wildan di setiap cabang ya. Oke. Yang ada di bawah ini. Oke, itu ya yang sudah di berjalan ya. Oke, sip, bagus sekali. Baik. Baik Ustadz. Ustadz, ini kan kita kan di studio satu nih. Ya kan katanya Al-Wildan itu sudah beberapa cabang. Boleh tahu dong sebenarnya di mana aja sih Al-Wildan itu? Masya Allah kayaknya luar biasa sekali lah perkembangan dari Al-Wildan Ustadz. Betul Ustadz, alhamdulillah. Betul sekali. Kita Al-Wildan sebagai pendidikan dakwah sunnah ya, ingin ekspansi atau mengembangkan pembangunan Al-Wildan supaya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat yang ada di luar negeri atau yang di luar Indonesia juga. Karena beberapa siswa kita juga ada yang dari luar negeri loh yang datang. Masya Allah. Maka dari itu silakan bisa menyimak informasi berikut ini. Iya. Nah, untuk Al-Wildan 1 kita di sini di Gading Serpong pusatnya ya, studio 1 ya Masya Allah. Al-Wildan 2 ada di Bekasi. Di Bekasi. Al-Wildan 3 ada di mana? BSD ya. BSD. Theater, BSD. Dan Al-Wildan 4 sudah ada di Jakarta Selatan. Dan Al-Wildan 5 ada di Jakarta Pusat ya. Pusat ya. Oke, sebentar. Sampai Depok juga ada Ustaz ya. Kemudian juga Serang juga Masya Allah ada. Juga baik. Sedang tahap pembangunan di Serang itu Insya Allah. Kemudian nanti, di? Yang jauh, di timur katanya. Di timur. Di Dompu. Dompu Masya Allah. Ya. Bima itu sudah di Dompu. Sudah sampai sana ya. Sudah sampai sana Insya Allah. Insya Allah ekspansinya sampai dengan 13 cabang. Cabang untuk ya, insya Allah tahun ini tahun depan Ustaz. Belum tahu. Insya Allah nanti kita tunggu saja informasi yang selanjutnya. Okay. Baik, maka dari itu kami ingatkan semua Abu Umu yang punya putra-putri yang sudah bisa masuk TK, SD, SMP, SMA Al-Wildan, boleh menghubungi nomor di bawah ini ya. Betul. Untuk
menghubungi cabang masing-masing. Iya. Yang sekarang sudah aktif adalah ada 4 ya, ada 4 cabang ya. Cabang. Oke. Okay. Cabang 1 2 3 4, iya, cabang iya. 1 di Gading Serpong, betul. Cabang 2 di Bekasi, cabang 2 ada di Ciater BSD, uh-huh. dan cabang 4 ada di Jakarta Selatan. Oke. Okay. Itu kalau kita mau daftar, Ustaz, apakah kita datang ke Awildan kah atau memang lewat media apa nih yang bisa kita daftar supaya karena kan sekarang kan pandemi nih ya, betul, pandemi COVID-19 khawatir memang kemana-mana itu terbatas gitu ya. Apakah bisa sih sebenarnya pendaftaran lewat email atau pendaftaran via virtual gitu maksudnya? Boleh. Segala informasi termasuk masukan, saran itu bisa dilayangkan ke info ya @alwildan.sch.id. Jadi mudah ya pendaftarannya. Pastinya boleh dilihat di bawah ini ya, okay. atau langsung telepon atau hubungi kontak person yang ada di masing-masing cabang Awildan. Oke, okay, masya Allah. Jadi mudah benar ya untuk daftar ke Awildan ya, masya Allah pokoknya. Oh iya, kemarin saya sempat dengar juga itu ya ada siswa yang bacaan Qurannya bagus benar, masya Allah. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah jual HMK ya, musabak. Oh iya, Maki ya. Jangan bolak-balik ngomongnya. Benar-benar ya. Ya, sebenarnya apa saja sih sebenarnya unggulannya, program unggulan yang ada di Awildan itu seperti apa Ustaz ya? Alhamdulillah Awildan sudah pernah juara sampai ke tingkat provinsi ya untuk MHK. Masya Allah. Itu diselenggarakan oleh DEPAK dan selain yang diselenggarakan oleh DEPAK, kita juga biasanya mengikuti kejuaraan-kejuaraan di lain lembaga daerah ya, ya lembaga daerah, juga betul, ya betul bahkan di yang si ikatan sekolah-sekolah sunnah itu kita juga ikutin ya, iya semuanya ya. Iya, jadi memang program unggulannya adalah lebih kepada tahfizul Quran ya, tahfizul dan Quran. Memang dan langsung diajar oleh para syekh dan mas syekh yang sudah Shekho, mempunyai ya, alhamdulillah syekh yang bersanad ya. Oke, taip ya. Ustaz, satu sisi memang Awildan mempunyai program unggulan itu tahfizul Quran ya. Tapi sisi lain katanya Awildan juga, saya dengar masya Allah itu Arab Inggrisnya itu sudah was-was itu kalau bahasa Awildan. Gimana sih sebenarnya program selain Al-Quran itu, apalagi sebenarnya program unggulan yang ada di Awildan itu sendiri? Itu sesuai coba dengan di visi-misi dari Awildan sendiri ya. Betul. Kita ingin meningkatkan di samping ilmu diniyah, ilmu Quran juga ilmu bahasa asing. Anak-anak bisa menguasai bahasa asing. Masya seperti Allah. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Udah Al-Quran. Mudah-mudahan target yang sudah kita programkan bisa tercapai. Ya, masya Allah. Iya, sudah Al-Quran, kemudian bahasa Inggris juga, kemudian bahasa Arab juga Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan memang sama-sama berdoa ya. Satu lagi Ustaz. Apa tuh? Yaitu memang kita juga di sini diniahnya juga Ustaz ya. Diniahnya juga luar biasa ditekankan untuk, ya. Untuk SD, SD itu bisa memilih dua jurusan ya Ustaz ya. Iya. Jurusan apa? Inter dan dengan markas. Kalau SMP memilih tiga jurusan. Ya, tiga jurusan itu seperti Middle East, kemudian Amerika, Europe, juga markas juga. Oke. Okay. Sedangkan yang SMA untuk tahun sekarang berjalan masih bisa memilih tiga. Tapi untuk tahun depan, tahun pelajaran baru, bisa memilih 4 jurusan. Masya Allah, nambah lagi. Nah, nanti akan ada sosialisasi TIC atau sosialisasi tentang kealwildanan. Wah iya tuh, emang perlu ya supaya memang pemirsa juga yang di rumah ini bisa mengetahui sebenarnya program unggulan, kemudian kealwildanan atau misalnya program-program yang ada di Awildan itu seperti TIC itu seperti apa sih, betul, ya, kemudian betul, program untuk tadi Middle East, kemudian markas, kemudian itu lagi ya Amerika Euro, juga betul, itu perlu di ini juga. Baik ya Ustaz. Iya terkait masalah Awildan ini. Oh iya gadget ya. Oke, boleh deh. Iya silakan. Tadi kita sempat singgung pengertian ya. Betul betul. Nah, gimana? Mungkin kita bisa ulas tentang manfaat atau fungsi dari gadget itu. Nah, ini sesuai dengan tema kita nih hari ini betul. Ya. Dia sempat saya baca tuh ya, masya Allah nih nasihat dari para ulama juga Ustaz, yang disampaikan oleh Ustadz ulama kita ya, yang sudah mungkin ingatlah setiap engkau membuka gadgetmu akan sebagian hisab yang Allah pertanyakan kepadamu atas amal yang telah di hari yang ditentukan.
Itu nasihat ulama yang sangat luar biasa sekali yang Anda pernah baca. Bahkan ternyata gadget ini juga bisa bisa menjadi dosa kita dan bisa jadi pahala kita, gitu ya. Tergantung siapa yang makainya. Ya, tapi insya Allah nanti pembahasan ini akan dibahas oleh Ustaz, kupas tuntas oleh Ustaz Subhanwawazir. Ustaz, terkait ini nih ya, karena saya melihat kan mungkin pemirsa yang ada di rumah juga ingin bertanya-tanya Ustaz, tuh gimana sih cara bertanyanya kepada Ustaz langsung gitu? Oh iya, gimana untuk kajian ini ya. Coba dong Ustaz. Belum coba... sempat saya sampaikan juga. Nah, okay. Bagi Abu Umu dan Ananda Soleh dan Soleha semuanya, jika kalian ingin bertanya, antum-antuna ingin bertanya tentang apa saja yang menjadi unek-unek ya, pemikiran tentang tema kita, gadgetmu, hisabmu, maka bisa ditulis di Q&A dan nanti kami akan bacakan pertanyaannya. Nanti akan langsung akan dijawab oleh Ustadz Subhanbawansi. Oke, Masya Allah. Jadi tinggal diketik aja ya. Ketik aja di Q&A, kemudian nanti kita akan bacakan, nanti kita insya Allah Ustadz Subhanwajir juga akan menjawab pertanyaan. Oleh sebab itu silakan dipersiapkan pertanyaan dari sekarang ya, apa saja kira-kira yang akan disampaikan oleh Ustadz pemirsa yang ada di rumah untuk bertanya bisa ditulis langsung di Q&A. Baik. Okay. Ustadz, ini untuk Awil dan sendiri siswa-siswanya nampaknya kayak sudah banyak Ustaz ya. Sudah ikut juga ya. Alhamdulillah ya. Coba kita cek dulu apa kita sudah terhubung dengan beliau atau belum nih. Belum ya. Baik. Iya. Masih proses ya pemirsa. Jadi kita coba. Oke. Ustaz, ini terkait masalah siswa ya. Jadi sebenarnya kadang kan manusia itu lupa Ustaz ya. Kadang kalau nggak ditulis itu suka hilang gitu ya. Keluar dari kajian Ustaz Subhan langsung gitu ya. Betul, maka dari itu untuk kajian kali ini khusus untuk siswa Alwil dan Islamic School SMP SMA ya khususnya ya. Nah, maka antum-antuna punya tugas untuk mengirimkan summary atau ringkasan atau rangkuman dari kajian ini ke link tugas yang sudah disediakan ya. Sudah disediakan oleh panitia ya. Okay. Masya Allah. Karena memang kita lihat ya, tema ini kayaknya menyeluruh Ustaz. Jadi bukan hanya buat para aba wa umma juga di rumah, tetapi ini sebenarnya buat tema umum ya. Tema umum tema buat umum. Dari yang kecil sampai SD, yang SD, SMP, SMA sampai kita juga sebagai orang tua betul. Masya Allah gadget kita itu sebenarnya difungsikan buat apa sih gitu ya. Masya Allah. Maka dari itu kita harus menulis atau mencatat dari semua apa yang diulas atau dijelaskan oleh Ustadz Subhanwawazir. Karena kita mengingat Imam Syafi'i ya. Kita tahu bahwa Imam ulama Syafi'i kita itu juga adalah, nih, Masya Allah. Beliau itu sangat rajin mencatat ketika beliau belajar dengan gurunya. Masya Allah. Ya. Ketika ada sahabat yang bertanya ke beliau, mengapa Anda kok mencatat? Padahal otak Anda itu cerdas sekali begitu gurunya mengajar, langsung paham gitu. Beliau menjawab, saya khawatir lupa, jadi saya catat sehingga ketika saya di rumah saya lupa, saya bisa buka lagi pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru saya. Itu jawaban so wise ya, bijak sekali dari Ustadz dari Imam Syafi'i. Dari itu kita harus mencontoh ya Ustadz ya. Betul sekali. Ya mencontoh dan mengikuti sebagaimana para orang-orang ulama terdahulu ya. Betul. Ya, salah satu memang manusia itu yang sudah lupa ya. Iya. Ini yang menjadi yang jadi pembahasan kita di sini juga. Baru ngomong sekarang dua mulut kemudian lupa. Iya, karena memang manusia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tempatnya lupa, Ustaz. Tempatnya suka berbuat dosa, kemudian juga tempatnya lupa juga. Betul. Bisa, maka oleh sebab itu sebagaimana yang sudah dilakukan oleh imam kita Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa ilmu itu harus dicatat. Catat. supaya menjadi di kemudian hari sebagai reminder kita, pengingat kita, kemudian dulu saya pernah mendengar bahwa Ustadz Subhanwazir menceritakan atau membahas tentang kajian tentang itu. Baik, Ustadz ini Masya Allah. Alhamdulillah, sekarang sudah jam berapa Ustadz? Sekarang kita, jam 1 lewat 6 menit, kita hubungkan dengan beliau. Baik, coba Ustadz, kira-kira mudah-mudahan ya acara kita ini Allah mudahkan, mudah-mudahan. Oke. Afan Abu Umu dan Ananda Soleh dan Soleha. Rupanya kita belum terhubung juga dengan Ustadz Subhanbawazir. Sabar ya. Baik.
Jangan lupa bahwa Al-Wildan itu memiliki banyak program kajian, Ustaz. Ya. Iya, oh, ini sudah reguler, ini sudah secara beraturan ya. Kemarin kita sudah ada kajian siapa, Ustaz? Ustaz Firanda. Ustaz Dr. Firanda. Hari ini kita ada Ustaz Subhan Bawazir. Dan coming soon. Iya, Pak. Ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Oke. Siapa coming soon nanti? Insya Allah. Nanti setelah Ustadz Subhan Bawazir akan ada kajian ya, selanjutnya dari yaitu Ustadz, dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA. Masyaallah, beliau ini salah satu alumni dari Timur Tengah ya. Oh, Universitas Allah, ya. Islam Madinah, Ustadz. S1, S2, Masya S3. Allah, ya, berarti, ya. Beliau langsung nimba ke tempat memang sumbernya Islam itu di situ. Dan ruang dakwahnya udah. Ruang dakwahnya juga sudah, Masya Allah, luas, luar ya, biasa. Dan ilmunya hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah kenal beliau. Betul juga, sekali. Ya. Dan ilmunya juga sudah tidak bisa ditanyakan kembali, Ustadz. Insya Allah ya. Oh iya, kapan tuh tanggalnya itu, Ustadz? Waduh, ini tanggalnya masih rahasia ini. Masih rahasia. Temanya. Dan temanya masih rahasia juga. Masya Allah. Ya. Jadi sabar dan tetap kita ikuti program-program kajian dari Al-Wildan Islamic School. Oke. Iya. Iya. Insya Allah lah ya. Kita akan menyajikan kajian-kajian dari ustad-ustad yang memang Masya Allah yang ahli sunnah wal jamaah. Dan manhajnya sudah diinikan. Dan insya Allah juga nanti kalau gak salah ustad ada ini juga ya. Al-Quran bersama Syekh gitu. Al-Quran bersama Syekh. Jadi bagi siapa yang mau ikut atau mau yang belajar Al-Quran bersama Syekh bisa. Oh, boleh diceritakan Ustaz. Iya, insya Allah ya. Bagi pemirsa, Abah Umah dan peserta lainnya yang ada di rumah, insya Allah ini juga akan menjadi banyak ya permintaan-permintaan dari pemirsa yang ada di rumah juga terkait masalah pembelajaran langsung bersama, interaktif bersama Syekh. Jadi kita bisa belajar Quran langsung, kita bisa dibetulkan langsung oleh tajwid. Bagaimana bilang bata gitu. Bata ya, kadang kita suka terkecoh mana sya, masa, mana sin ya. Ya insyaallah. Insyaallah ini masukan-masukan berharga juga bagi para pemirsa yang ada di rumah untuk bisa apa memberikan masukan kepada kami semua terkait masalah apa-apa saja yang diinginkan dari pemirsa di rumah ya, seperti jadi, tadi ya. Pertanyaan dari pemirsa di rumah pengen langsung interaktif kajian atau misalnya kajian tentang Al-Qur'an bersama Syekh. Betul. Apabila pemirsa semua ingin bertanya tentang program Al-Wildan atau mungkin memberikan masukan dan info apa terkait Al-Wildan atau ingin tahu penjelasan tentang ke Al-Wildanan apalagi program Al-Wildan, maka silakan bisa kirim email lewat info@alwildan.sch.id. Ah, itu dia ya. Itu yang sudah ada di bawah bisa di nah ini dia ya. Iya, oke. Bisa dicatat atau bisa langsung dipoto ya, cekrek di screenshot. Iya, betul. Dari apa? Dari gadget ya. Dari gadget. Masya Allah. Betul, ternyata Ustaz. Ini luar biasa sekali. Baik, Ustaz. Oke, jangan lupa. Gimana? Satu lagi. Apa tuh? Jaga kesehatan. Oh iya, betul. Kan? Di zaman pandemi seperti ini. Betul. Jangan lupa imunitas kita selalu dijaga ya. Dijaga. Boleh. Alhamdulillah. Dan kita juga bermohon kepada Allah ya, supaya memang kita terhindar dari virus COVID-19 ini ya. Betul. Dan jangan lupa selalu banyak doa ya, kemudian ikhtiar ya. Iya, baiklah. Oke. Coba kita cek dulu, Ustaz. Oke, baik. Silakan bisa langsung dihubungkan kepada Ustaz Subhan Bawazir ya, insyaallah. Baik. Pemirsa yang di rumah, insya Allah, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini. Mungkin kita ulas sedikit tentang PPDB lagi nih, Ustaz. Menarik nih, Ustaz. Masya Allah, ya. Tadi kedengarannya tadi ada diskon tuh ya. Abis diskon, betul, apalagi yang diberikan oleh Al-Wildan kalau anaknya mau masuk. Ayo, silakan. Nah, jadi Al-Wildan itu sekarang yang aktif adalah ada empat cabang. Dan insya Allah Ta'ala, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meridhoi kita. Amin, ya akan Allah. Akan ekspansi dari pembangunan Al-Wildan. Amin, sebagai ya ruang dakwah sunnah ya. Iya, insya Allah. Amin. Baik, oke. Jadi insya Allah akan ada 13 cabang ya. Masya Allah. Nah, maka bagi Abu Ummu yang memang ingin menyekolahkan anaknya, putra-putrinya ke Al-Wildan, baik dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Betul sekali. Maka bisa langsung hubungi ke nomor kontak person yang ada di bawah ini, okay, di masing-masing cabang ya. Oke. Cabang 1, 2, 3, 4.
Oke. Oke. Jadi baik. Ada diskon Ustaz. Ya itu dia diskon. Tuh. Ayo. Diskon untuk bagi yang ingin boarding maka ada diskon 10 juta dan bagi yang full day ada diskon 5 juta Ustaz. 5 juta 5 ya. Juta. Dan untuk kelengkapannya untuk segala informasi tentang penerimaan siswa baru ini. Betul. Silakan kontak langsung. Kontak langsung ya. Ustaz, ini ternyata saya lihat udah gelombang kedua nih ya. Betul Ustaz. Sebenarnya ada batasan gak sih? Sudah mulai dari Desember. Desember. Desember tanggal 1 sampai dengan Juli 2021. Masya Allah. Nah, jangan lupa bagi Abu Umu yang putra-putrinya lebih dari satu nih. Mm-hmm. Silakan, silakan. Boleh gak ke Alwildan semua? Boleh. Boleh banget ya kan? Boleh, boleh. Bahkan ada diskon juga. Ini namanya diskon sibling Ustaz. Masya Allah, gimana nah, tuh? Diskon silakan. Diskon sibling itu adalah bagi yang kakaknya sudah di sini. Kemudian adiknya yang mau masuk lagi. Mau masuk lagi nih, yeah. Adik kedua ya. Adik terus? Anak kedua. Ada diskon 25%. Wow. 25% dari Masya uang Allah, pangkat. Barakallah, Masya nah, Allah, Masya Allah. Ingin lagi diskon lagi. Bagi anak yang ketiga. Masya Allah. Dan seterusnya ya. Ada diskon 50% dari uang pangkat. Banjir diskon. Banjir diskon. Silakan berbondong-bondong, beramai-ramai. Mendaftarkan yeah. putra-putrinya yeah, di yeah, Al-Wildan Islamic School. Insya Allah. Bisa diatur ya. Bisa diatur tentang diskonnya. Ustaz, jadi intinya... Untuk gelombang kedua ini batas berapa ininya apa penutupannya sampai kapan sih sebenarnya pendaftaran dari awal sampai kuota habis. Jadi sampai kuota habis sudah stop. Banyak loh jangan sampai ketinggalan jangan sampai kehabisan kuota nih Ustaz. Iya, jadi iya. beramai-ramai kita menuju kebaikan dengan ikut belajar di Al-Wildan. Di situ banyak ilmu. Sunnah, ilmu dini ya, ilmu Quran, Quran ya. Dan bahkan ilmu bahasa asing yang bahasa bisa kita asing, dapatkan di situ. Iya. Dan juga ilmu-ilmu dunia, seperti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Diknas ya Ustaz. Diknas ya, ada ya betul. Pasti. Iya. Oke, okay. Ustaz coba bisa cek dulu ya. Nampaknya sudah hadir Ustaz ya, Subhan Bawazir. Subhan Bawazir. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah terhubung dengan Ustaz Subhan Wazir. Yang alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Ustaz Subhan Wazir sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang ada di rumah, Aba dan Uma dan siswa dan siswi Al-Wildan di cabang 1, 2, dan 3, 4. Ya mohon, kita alhamdulillah sudah terhubung. Namun Ustadz Subhan nampaknya belum menyalakan videonya ya. Kameranya insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, sambil menunggu ya. Sekali lagi bagi pemirsa yang ada di rumah mohon dipersiapkan pertanyaan sebaik mungkin ya sebaik mungkin langsung dituliskan dan sebanyak-banyaknya juga karena memang bertanya itu sebagian dari ilmu katanya betul jadi kalau kita nggak tahu itu jangan diem baik kalau bahasa itu malu ya. Bertanya sesat di jalan betul sekali jadi kita harus bertanya ya karena bertanya setengah ilmu katanya jadi pertanyaan jawaban insya Allah kan baik adalah setengah dari ilmu iya ya. Betul jadi benar jadi kalau nggak tahu ya bertanya Ustaz gitu ya betul di mana ditulis di mana Ustaz ditulis di mana Q&A ya. Langsung ketik saja ya kalau pertanyaannya nanti kami bacakan dan kami akan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kami sudah mendengar suara Ustaz Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan baik, sudah terhubung alhamdulillah pemirsa semuanya, Abu Umu dan anak soleh dan soleha. Kita sudah terhubung dengan Ustaz Subhan Bawazir dan kamera beliau juga sudah on. Maka dari itu kami langsung saja memberikan waktu sepenuhnya kepada beliau, kepada Ustaz Muhammad Subhan Bawazir. Boleh dimulai Ustaz. Syukran wa jazakumullahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil-huda wad-dinil haqq liyuzhirahu 'alad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minkum rijalan kathira wa nisaa'a taqullaha wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i allaha wa rasulahu faqad fawza azima amma ba'du inna ahsana al-kalam kalamullah wa khairal hudi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin amam muslimin wa muslimat sidang majelis Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa sama-sama belajar mendalami syariat yang Allah turunkan melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi penutup akhir para rasul yang Allah turunkan, menyampaikan kepada kita untuk kita bisa istiqomah di atas fitrah kita tetap beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada syariat Allah perintah agar kita tahu bahwa hakikat kemudian dalam kehidupan dunia adalah mengembalikan fitrah tercipta diri ini yang hanya untuk beribadah kepada Allah. Namun Allah tabaraka wa ta'ala Allah Jalla menginginkan manusia paham bahwa perjalanan kehidupan yang dialaminya bukanlah cukup dan menggugurkan kewajiban syariat untuk dirinya. Ada ayat yang firmankan dalam Al-Quran ketika menjelaskan kepada umat manusia. Nabi menyampaikan ayat ini, Al-Tahrim ayat 6, surat ke-66 ketika dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ada ayat yang Allah panggil orang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak dipanggil sama Allah. Atau orang yang merasa beriman pun entar dulu dipertanyakan nanti. Kalau cuma sekedar mengaku beriman, siapa pun mampu mengaku beriman. Cuma berdampak tidak syariat yang Allah perintahkan buat dia. Karena tidaklah sebuah syariat diturunkan kecuali mempertontonkan keimanan ketika melakukannya. Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ku anfusaku wa alikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijara, yang bahan bakar itu manusia dan batu. Ayat ini sifatnya dan mendasar. Karena kita bakal bicara tentang gadget itu hisab nanti itu. Itu kan bahasa milenial. Zaman Nabi ada gadget, zaman sahabat, zaman tabiin, tabiut tidak ada gadget sama sekali. Kalau sekarang gadget itu bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan, bisa juga jadi rusak yang utama dalam kehidupan. Ya kadang-kadang buat kita yang nggak tahu memperhatikan bagaimana memakai gadget ini kan kajian bingung kita, karena harus online. Sementara
ada masalah dalam gadget yang kita nggak paham. Akhirnya banyak frustrasi yang mengganggu. Alhamdulillah, wa na'udzubillah. Jamaah yang menyediakan, kita pengen gadget itu menjadi alat bantu. Karena hukum asalnya memang disitulah alat bantu untuk mencapai. Ini banyak kasus rawan nih, orang tua ogel sama anak masalah gadget. Dipaksa oleh keadaan dan legalitas pemerintah untuk online, bukan offline. Bukan offline, harus secara online gitu. Nampak sekarang. Cuma yang belum register, kalau kita sudah membiasakan anak online dalam rangka belajar, iklan di sosial medianya itu loh, Ustaz. Kadang-kadang juga dalam belajar. Karena banyak tawaran-tawaran yang ditonton nih. Itu gimana, Ustaz? Ya gimana dong? Ya tugas orang tua kalau sudah begitu. Ya, makanya berkait dengan ayat tadi At-Tahrim ayat 6, Allah mengatakan ya cuma orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini orang tua harus mengkritisi iman supaya enggak terjebak dalam kesalahan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ada kaitannya, jaga dirimu. Iya, dirimu. Nah, orang tuanya juga jangan membiasakan dengan itu gitu loh. Karena banyak juga orang tua sekarang melarang anak main handphone, tapi di depan anak dia main handphone. Bukan satu dua, anak di sekolah kan di sekolah agama, mamanya main TikTok. Papanya juga suka sekali dengan Mobile Legend. Ya kalau anak hukum asalnya kan nggak tahu. Kok bisa tahu? Ya ada yang dilihat. Ya. Kalau anak saya sih nggak begitu-begitu, saya. Cuma ya gitulah. Yang paling tuanya lagi gampang emosi. Dan hukum asalnya anak nggak emosi. Orang tua yang mencontohkan cara emosi, anak akan mencontoh emosi. Makanya ayat mengatakan coba deh. Ku anfusakum wa ahlikum nar, ini sama dengan hadis ketika Nabi mengatakan aslih nafsa yasluh lakan nas, gitulah. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya. Kalau memang handphone sebagai tambahan ilmu di akhir zaman yang betul-betul penemuan yang besar sekali manfaatnya, ini bisa dialokasikan buat sesuatu yang bermanfaat, oh kita bersyukur. Kita nggak pernah khawatir walaupun pandemi COVID-19 tak kunjung reda dan tak tahu kapan hilangnya, kita bisa online. Kita bisa online. Nah, kayak gini kan online. Nggak usah bertemu langsung, kayak bertemu langsung kita, betul? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari yang namanya neraka. Kenapa? Karena banyak kegiatan yang berujung kepada neraka, gitu loh. Ya. Yeah. Bahkan Allah perjelas neraka yang bakal dimasuki oleh orang-orang yang melanggar itu bahan bakunya ya manusia dan batu. Ya, kalau bahan bakar manusia dan batu berarti kan memang kebutuhan bahan bakar neraka dari manusia itu sendiri pasti ada pelanggaran yang menyebabkan dia jadi penghuni neraka. Ya, orang-orang yang berilmu ini dia tahu ada ayat yang Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala mengabarkan tentang bahayanya salah pendidikan pada anak. Al-Baqarah ayat 233 itu Allah pernah berfirman, la yudarru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Udah ada bocoran nih di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 233 itu.
la yudarru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Janganlah seorang ibu menderita karena Allah. Anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Makanya supaya tidak terjadi kesalahan, sejak awal kita berumah tangga ada syariat memerintahkan kita untuk tetap berada di atas kebenaran. Kemampuan yang Nabi katakan, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda yang sudah mampu menikah, menikahlah. Kalimatnya yang sudah mampu, nikah lambang kemampuan. Bukan cuma kemampuan membuahi, bukan. Bukan cuma memberikan nafkah tok yang bicara lahir, batin, bukan. Tapi lebih kepada pendidikan yang Allah firmankan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ku'anfusakum wa'ahlikum nara. Karena kamu akan berkeluarga. Bisa gak kau jaga dirimu, kau jaga keluargamu? Apalagi yang namanya orang tua. Ya, ayah, ibu. Yang Nabi pernah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Iya, setiap kalian pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Hei laki-laki, ya, kamu itu mimpin rumah tangga kamu. Yang akan ditanya tentang pemimpin apa, siapa yang kau pimpin dan bagaimana cara memimpinmu. Begitu pula hei wanita, kau pun akan memimpin rumah tangga suamimu. Ketika suamimu enggak ada, kau yang bakal mimpin. Bahkan Nabi mengatakan kepada laki-laki, tazawwadul wadudul walud. Ini mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikah kamu laki-laki dengan perempuan yang alwadud alwalud. Alwadud itu penuh ulas asih cintanya sama suami sama anaknya, masya Allah. Layak dikatakan al ummu madrasatul ula, ibu yang dikatakan sekolah untuk anak-anaknya. Jadi hadisnya itu al ummu madrasatul ula. Laisat al madrasah al madrasah fa innamal um al madrasatul ula. Bukannya sekolah yang dikatakan sekolah, walaupun dia mengaku sebagai sekolah secara umum, tapi Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula, ibu yang dikatakan sekolah yang utama. Sekarang terbukti nih, karena pandemi yang berkepanjangan ini, orang tuh online. Dengan ijtihad dan kehati-hatiannya mereka menyimpulkan online. Bahkan legalitas pemerintah juga mengatakan online. Di sini dibutuhkan madrasah yang sebenar-benarnya. Ya, yang dikatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ibu, ibu, ayah, bu, bu, masyaallah. Ya, berkaitkan dengan yang kita sampaikan tadi. Main handphone, ini handphone gak pernah ketinggalan di tangan. Coba kalau bapak ibu yang gak pernah ketinggalan tuh Quran, kan anak juga bakal megang Quran. Nabi pernah katakan bahwa almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Ini kita sama anak, bukan cuma orang tua ke anak, kita berteman. Bukan gak bahasa agama. Allah katakan dalam Al-Quran, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalimatnya kan sohib. Wasohib huma fid dunya ma'rufah. Jadikan orang tuamu sahabat. Gimana anak mau bersahabat sama orang tua kalau orang tua enggak mengajarkan persahabatan sama mereka? Dan di mana sahabat akan meniru sahabatnya? Siapa yang bilang? Nabi. Al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Ada satu kekhawatiran. Wah, kalau saya enggak bisa mendakwahkan dengan bahasa persahabatan, aduh, ini bahaya ini. Karena kesananya ini bakal ditiru.
Enggak percaya, buka surat An-Nisa surat keempat ayat 9. Allah pernah berfirman, "Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyah di'afan khafu 'alaihi falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Ini ada ayat nih. Adanya pun di surat An-Nisa surat ibu-ibu nih. "Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afa." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, dhaif, di'afan. Khafu 'alaihim. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, maka hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Artinya perkataan yang benar apa? Pendidikan dengan bahasa yang baik. Iya, kalau anak itu kan memang mencontoh, anak meniru. Visualisasi kita ini dilihat oleh mereka. Guru sih cuma menyampaikan teori, praktek di rumah lebih panjang. Makanya yang apa boarding yang tinggal di pesantren, baik selama di pesantren pulang sebentar berubah mereka. Ini kan bahaya sekali. Ya habis gimana Ustaznya? Kita kan gak bisa ngejagain, Ustaz. Papanya sibuk, akunya juga sibuk, Ustaz. Anak di balik dinding kamar, entah apa yang dia perbuat. Dunia di tangan loh, Ustaz. Emang, gadget itu pintu dunia. Kita sih bisa bilang, nah, gadgetmu itu hisapmu, nah, iya. Cuma anak kita ini kan anak yang baru paham bagaimana menstabilkan iman. Lawang orang tuanya saja yang ngelotok masalah iman masih bisa tergoda dengan gadget, betul? Ada timbul rasa khawatir, harusnya ada. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah sudah bilang dari jauh-jauh waktu. Dan hendaklah takut kepada Allah. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang seandainya dia meninggal dan di belakang mereka ada anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Kalau pernah dengar ceritaan Nabi Khidir yang merapikan dinding yang runtuh, Nabi Musa tanya kenapa? Jawaban Allah melalui Nabi Khidir apa? Ya, ada kanzun lahuma, fakana abuhuma salih. Ada waris harta karun milik anak yatim yang orang tuanya saleh. Ini anak yatim lemah, cuma warisnya terjaga dengan sebab apa? Fakana abuhuma salih. Orang tuanya orang yang soleh. Dan ternyata kesolehan orang tua itu penyebab penjagaan Allah kepada anak-anaknya. Maka ulama mengatakan tobatnya orang tua hidayah buat anak-anaknya. Ya, saya suka menjelaskan karena kebetulan kita juga ada yayasan dan ada boarding school. Kalau lagi ada penerimaan murid baru itu saya suka kasih masukan kepada orang tua murid. Sebelum kita gembleng anak-anaknya ini, saya kasih bocoran yang kami ketahui bahwa kami juga besar di pesantren. Ada 3 tipikal anak masuk pesantren. Saya nggak tahu anak kalian di posisi yang mana ini. Sebelum kami didik, kami kasih bayangan nih. Ada anak yang masuk pesantren karena memang orang tua sudah nggak sanggup sama ini anak. Iya, jadi nggak tahu gimana nih anak memang superior kalau masalah bandel orang tua udah nggak nyanggup. Maka ketika ini anak dimasukin ke pesantren, proses perginya anak ini dibarengi dengan senyum bukan tangis. Aku pergi dulu maaf bah, ya udah hati-hati ya. Orang tua ambil napas. Ya Allah dia pergi juga nih. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Orang tuanya modal hijrah. Senang sama ustaz-ustaz tertentu dalam penyampaian ilmu. Ngayal, andai anakku seperti dia. Caranya bagaimana? Masukin pesantren. Kemauan orang tua dan harapannya lebih besar ketimbang kemampuan anak. Tidak ada persiapan anak masuk pesantren, tidak ada. Dan yang ketiga, anak sadar sendiri ketika masuk pesantren. Sehingga dia tahu butuhnya ilmu. Ini yang paling penting, yang ketiga. Dan ini yang langka gitu loh. Makanya dulu sempat kita buka di Bogor ini pramahat. Bukan mahat tapi pramahat. Persiapan anak masuk mahat.
membuat senyum para guru-guru di ma'at karena punya murid yang siap dididik, bukan baru dicuci untuk dididik, bukan. Nah, entah di mana posisi anak-anak kita. Sehingga kalau sudah tahu di mana sebabnya, kita bisa mengambil, oh, anak saya memang yang pertama, Ustaz, PR-nya banyak nih. Yeah. Kalau orang tua yang diberikan kemampuan punya anak dan diberikan dedikasi untuk bisa mendidik anak saja, nyerah, apalagi gurunya. Tolong siapkan maklum. Jangan banyak mengkritik sekolah dan guru-gurunya nih. Karena nih anak memang kalau keramik udah KW4. Betul? Biar tukangnya pinter, nate gak ketemu. Emang gak ada basic untuk bisa dididik. Maka ada proses. Bakal dipasang itu keramik. Cuma kalau bagus nate ya belum tentulah. Karena memang awalnya begitu tuh. Atau mungkin memang tadi orang tua punya keinginan. Harusnya kan kalau sudah punya keinginan, sadar diri, Allah enggak memberikan yang dia inginkan, Allah mencukupi yang dia butuhkan. Mengemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga nanti akan ada pertolongan Allah. Ya, perintahnya, yakni untuk bertakwa kepada Allah. Ya, dikatakan, فَلْيَتَّقُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Didik dengan cara yang baik. Sehingga dilarang dimasukkan ke boarding nanti, memang sudah bisa terdidik dengan cara yang bagus. Syukur kalau dididik sebelumnya, sehingga memang anak siap untuk dididik. Nah, kita berharap anak kita yang ketiga mudah-mudahan seperti itu, Masya Allah. Nah, di situ perlu ada karakter yang ditulis oleh ulama, agar kita tahu ternyata untuk menjadikan anak ini mengerti bahwa gadget ini adalah hisabmu, bukan anak yang ditekan untuk sadar itu, tapi ada hukum sebab akibat. Teknik penyampaian, nah, yang dikatakan tadi, waliyakul kaulan sadida, waliyakul kaulan sadida, kemas bahasa, sampaikan perkataan yang benar. Berikan hukum alasan, kenapa mamah larang kamu pakai gadget, nah, sebatas online, kenapa, nah? Karena fitnahnya lebih besar, nah, ketimbang manfaatnya. Jadi kalau memang ada sekolah online, sebatas online, nah. Nah, ketahuilah, nah, ya. Mata ini, nah, ya, fitnahnya, zinahnya itu melihat. Telinga yang mendengar, tangan menyentuh, kaki melangkah. Nah, mama juga sama papa mirip, enggak bisa mencegah fitnah dari mata, telinga, tangan dan kaki. Cuma ada nasihat Nabi yang mengatakan bahwa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Beginilah kata Rasul. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, Allah bilang, sampai aku jatuh cinta. Lo kuntu ahbabtu, Nabi melanjutkan, Allah berfirman, kalau Allah sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Allah yang bakal jaga telinganya. Karena enggak ada bisa mencegah fitnah dari kuping. Dia mendengar, dia enggak bisa dia cegah. Ya. Wa basrahu alladhi yubsiru bih. Menjaga pandangan yang dengannya dia melihat. Siapa yang bisa menutup fitnah dunia dengan mata? Enggak akan pernah ada yang bisa. Semua orang melihat pasti. Cuma bisakah mata melihat? Di ekor mata kita enggak berjanji gitu loh. Mata selama hitamnya lebih kecil, putihnya lebih besar, ini semua kelihatan sudah. Yang bisa mencegah fitnahnya cuma Allah. Wa yadahu allati yubtisu biha, Allah jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamsi biha, Allah jaga kakinya yang dengannya dia melangkah. Nah, Nabi mengatakan bukan cuma bicara halal haram kalau sudah bicara penjagaan. Fisiklinya inilah ya. Nabi mengatakan, "Pamanittaqus syubhat faqad istabra li dini wa irdi." Kamu kan sudah hafal kan hadis dalam kitab Arba'in itu ya. Nabi pernah mengatakan tentang bab halal haram yang ada syubhat di tengah-tengahnya, beliau mengatakan, "Pamanittaqus syubhat faqad istabra li dini wa irdi." Orang yang menjaga syubhat, menjauhi syubhat walaupun syubhat itu ulama sepakat halal. Pemanitakut syubhat, orang yang menjauhkan syubhat. Fakut istabra dini wa irdi. Dia telah menjaga agama dan kehormatan. Agamanya apa? Islam. Kehormatannya apa? Ya harga dirinya. Anak-anaknya itu kehormatan dia. Makanya bukan cuma mengatakan, nak, tolong, nak. Jangan pakai gadget, nak, untuk berlebihan. Gadgetmu, hisabmu, nak.
Tapi orang tuanya masih ngantongin ATM konvensional. Masih ngantongin kredit card bank-bank konvensional. Muamalahnya konvensional. Hai. Walaupun kita cetak anak ini hafal 30 juz, kita mencetak juniornya Snoek Hoegrone. Itu Belanda hafal 30 juz Snoek Hoegrone itu. Cuma buat merusak Islam. Dan banyak petinggi-petinggi negeri ini yang basicnya hafal Quran tapi merusak Islam. Kenapa? Karena hukum sebab akibatnya nggak diperhatikan. Ya sama dengan dalam kitab Fawaidul Fawaid dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak orang yang tidak sadar terkena istidraj. Lawan meminta kepada Tuhan yang dia tidak kenal. Berapa banyak orang mengatakan Rabbi habli minas solihin, Rabbi zidni ilman warzukni fahman, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dia berdoa start dengan doa yang betul, dengan sanad doa yang cakep sampai ke Rasul. Cuma masalahnya di mana? Dia tidak kenal Allah yang dia minta. Tanya sama wali murid yang meminta Rabbi habli minas solihin, sudahkah dia menghafal nama-nama Allah dan memahaminya? Ini banyak orang mengangkat tangan ke langit meminta kepada Allah yang dia tidak kenal. Sementara nabinya saja mengatakan as'aluka bikulli ismin huwallak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alam tu ahada min khalqi. Nabi saja bilang begitu. Kenapa Allah yang mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Kita enggak meminta dengan nama Allah, kita cuma paksa Allah untuk paham diri kita dengan cara yang Allah tidak syariatkan. Itu permasalahannya. Akhirnya 1000 guru yang bagus pun mendidik anak kita, bak menanam pohon yang tak akan pernah maksimal hasil buahnya. Masya Allah. Ini kayaknya perlu arahan ke sana nih. Karena anak ini di bawah kekuasaan kita. Tegesan dikit ngomong, dia pasti takut, dia pasti nurut. Di bawah pengawasan kita, dia pasti akan terwarnai dengan harapan yang kita miliki. Kalau saya lebih berpikir, bukan memberikan obat ketika pusing, lebih baik menjadi penyebab apa yang membuat dia pusing. Karena kalau cuma obat hilang pusing, penyebab nggak dihilangkan, sama juga kok. Ya. Bukan cuma menyembuhkan luka ketika jatuh naik sepeda, sebelum jatuh kita berikan protektor dulu pada lutut dan bagian sikunya. Kalaupun jatuh nggak berbahaya terlalu gitu loh. Ada hukum sebab akibat, ada. Makanya anak-anak kita ini kembali kepada karakter orang tuanya, gitulah. Ya sampai diistilahkan bahwa kaca nggak ngebuang lanjaran, buah jatuh nggak jauh dari batang. Itu kan istilah yang bukan sembarangan dilontarkan tentunya. Itu kaulan sadida. Oleh karena itu istilah manis tato'a minkumul ba'ah itu karakter mampu orang yang menikah untuk siap jadi seorang ayah, seorang ibu. Yang punya 10 karakter pendidik yang sukses. Ya, ini nanti menjurus kepada larangan untuk anak pada akhirnya. Cuma kita coba sampaikan dulu keumuman bahasan tentang orang tuanya nih. Yuk kompak, bismillah. Kalau guru di sekolah itu akan mendidik secara teori. Ya. Cuma anak ini kan lebih lama sama orang tuanya di rumah ketimbang gurunya. Nah. Kalau kemarin ketika sebelum terjadi fitnah corona, COVID-19 atau pandemi ini, ya, ini kita nggak bisa menyentuh anak-anak kita karena guru yang mendidik. Hasilnya kita lihat. Sekarang guru nggak bisa menyentuh mereka karena anak semua di rumah. Wasilahnya online. Nah, ini bisakah kita mengembalikan hukum asal al-umum madrasatul ula? Ya. Laisatil madrasah madrasah fa innamal um hiyal madrasah, gitu lah. Bukan sekolah yang dikatakan sekolah, tapi ibu yang dibilang sekolah. Ayah yang dibilang sekolah. Karena ra'il. Pemimpin yang mengatur apa yang dipimpin, gitu lah ya. Mas'un an ra'iyatih tadi. Karakter tersebut yang pertama, kita butuh cara. Cara yang pertama, ikhlas. Karena kalau sudah pakai bahasa ikhlas, Allah yang bakal turun langsung nanti. Mendidik itu merupakan ibadah. Mendidik merupakan ibadah. Ibadah.
bukan sesuatu yang main-main. Waduh, ya. Kita pengen punya anak yang soleh, kita harus tahu. Ya. Bagaimana cara mendidik dengan ikhlas? Karena hukum asal manusia ini kan tercipta dengan kesempurnaan ahsanut taqwim li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Tapi sudahkah kita fungsikan itu, bahwa anak terlahir untuk ibadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Ya, anak itu lembaran putih yang terlahir dalam kondisi Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lain itu Islam, fitrah. Fa abawahu yuhawidani ayunassirun ayumajisani. Orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudika, Majusika, Nasronika, Majusika. Terdidik itu yang pertama. Jadi kita harus tahu bahwa mendidik anak itu perjuangan. Keikhlasan dibutuhkan. Karena akan banyak urusan nanti. Ujiannya gak akan tuntas. Di yang kedua, setelah kita bicara keikhlasan, memperuntukkan ini semuanya untuk Allah, bisakah kita memiliki karakter yang kedua sebagai pendidik yang sukses? Jadilah pendidik yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Anak ini masalah. Sesungguhnya istrimu, anak-anakmu itu fitnah, masalah. Yang Allah ujikan kepada kamu. Dan setiap ujian itu kan membutuhkan jawaban. Maka Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Allah berikan solusi, disuruh bertakwa. Jadi bukan cuma paksa guru untuk mendidik anak kita. Paksa diri kita untuk jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena pada akhirnya kita akan mengatakan, "Rabbi habli minas solihin." Dan bukan cuma sekedar diminta. Karena kesolehan itu adalah sesuatu yang memang menjadi sebuah bukti kemuliaan hamba yang tercipta untuknya. Gitu loh. Makanya ulama mengatakan ada beberapa kiat-kiat menjadikan anak soleh dan soleha. Yang pertama, rata-rata nasihat ulama itu menekankan, ajarkan kepada anak-anak akidah yang benar. Ya, kita bicara dakwah nih, jamaah. Ya, kita bicara amar ma'ruf nahil mungkar. Nggak bisa kita ngomong hukum halal haram kalau musyaratahnya nggak ada, gitu loh. Apa musyaratah? Ada dalam kitab Syaikh Salim bin Al-Hilali, dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya itu ya. Beliau mengatakan, Syaikh Salim mengatakan bahwa al-musyaratah, ada hubungan antara diri seorang hamba dengan Tuhannya, gitu loh. Karena pada akhirnya nanti jamaah, bicara kita ke anak, wallahi mata kita terhalang dinding, telinga kita terhalang jarak, tangan kita pun cuma 2 meter dibentangkan, 6 meter nih anak berbuat salah, tangan tak bisa menyentuh, kaki tak bisa melangkah. Langkah kita sudah rentah kok. Anak lebih cepat larinya ketimbang kita, betul? Yang menjaga siapa? Allah. Makanya orang tua dari murid-murid di Al-Wildan ini, coba bismillah. Mulai hari ini, buang itu ATM-ATM konvensional dari kantong kalian itu. Itu yang membuat genderang perang-perang melawan Allah. Bukankah pemakan riba perang melawan Allah, betul? Sementara kita minta kemuliaan anak kita sama Allah dengan cara perang melawan Allah. Ajib. Ajib. Robi habli minas solihin, tapi banknya konvensional gitu loh. Robi habli minas solihin, tapi perang melawan Tuhan. Ajib. Buat apa ada ayat yang mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan? Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Atau mentalbis. Makanya anak kita gak pernah tenang jiwanya. Di Ali Imran dikatakan apa? Walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Harusnya jiwanya tenang. Hidayah gampang. Kita ngomong langsung dipakai. Tapi gak bisa. Imannya dipertanyakan karena masih anak-anak, naik turun iman yang dia miliki, penyebabnya pun kita enggak ajarkan bagaimana menaikkan iman. Walaupun telinga sering mendengar, yazidu bitta'a wa yanqusu bil maksiat. Iman naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kita enggak kontrol ini anak-anak. Ya, kita enggak perhatikan makanan yang masuk ke badannya. Udah dibilang jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru ahakku bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Akhirnya sekian banyak ustaz memberikan nasihat, cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Karena gak mungkin ada kebaikan datang dengan cara yang buruk.
hukumnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Ajarkan akidah. Adanya musyaratah. Ini panjang. Kalau sudah bab musyaratah panjang sekali nanti. Ya, taib lah ya. Kita nanti bahas next lah insya Allah kalau memungkinkan ya. Kemudian karakter yang kedua yang dikatakan bertakwa penting. Yang ketiga, karakter ilmu. Dari awal kita menikah, awal kita punya anak, rencana memiliki anak yang banyak, al-wadud, al-walud, ya. Yang anak banyak dengan rencana kita. Kalau enggak ilmu dikedepankan, ya berantakan. Kalau ilmu tidak dikedepankan, ya berantakan. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Online, ya, ini kan ijtihad dari pemerintah untuk mengajarkan sekolah anak-anak secara online, betul? Harusnya orang tua berilmu bahwa resiko gadget di tangan akan terbuka pintu dunia. Bercampur pasar negatif, pasar positif di dalamnya. Jangan sama sekali kita nggak paham. Ya, sampai nggak ngerti anak main TikTok, coba. Sampai nggak ngerti anak ini berjam-jam buang waktu main gadget. Itu kan mubazir waktu. Walaupun mulut bertaus dengan sekian banyak model taus, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi samina minasyaitonir rajim, macam-macam. Tapi kalau tangan menggandeng setan, kok menggandeng setan? Kan mubazir. Mubazir kan temannya setan, betul? Walaupun mulut bertaus, tangan kita menggandeng setan, orang Inggris bilang pada baik, betul? Sama aja. Ya. Yeah. Bahkan takutnya terdidik secara munafik. Berkumpul dengan guru, dengan teman-teman yang baik. Baik agamanya. Kalau kembali ke rumahnya, akhirnya inna ma'akum inna manahnu mustahziun. Ya orang-orang munafik kan. Sesungguhnya kami cuma tergolong sama kalian. Kami berbohong gak seperti mereka. Dan lainnya. Masya Allah. Yuk, jadi orang-orang yang berilmu. Efek buruk dia aja itu seperti apa? Makanya memang harus betul-betul ditanamkan supaya tahu. Jangan terlalu berlama-lama kita online ini, sekolah online nggak benar ini gitulah, karena udah ditemukan prokes ya, protokol kesehatan, dan jangan terlalu khawatir juga, kita punya vaksin Rasul kok yang diakui oleh Eropa di akhir zaman ini tentang Habatussaud dan Kustul Hindi ya. Jelaskan anak untuk pola hidup sehat seperti apa, nah, sisanya kita tetap menjaga 3M itu ya, cuci tangan, masker, jarak dan lainnya perlu. Nah, supaya enggak berlama-lama, karena mudaratnya lebih besar, kecuali kalau memang kita bisa di samping dia, selesai sekolah online, tutup handphone yang lainnya, ini kan tidak. Tiap anak diberikan handphone, bahkan orang-orang di kampung sudah mulai pakai handphone, ngelihat dunia luar, ya persis seperti kesalahan dalam cita-cita, menggantungkan cita-cita setinggi langit, kaki enggak menempel di bumi, ngambang, ya. Ipteknya tinggi, cuma imannya berantakan kan bahaya sekali. Nah, yuk, berilmu. Wajibnya orang tua berilmu. Jadi bukan cuma anak yang sekolah, kita juga sekolah. Ya, resiko offline, resiko online, ada kedua-duanya. Kalau kita sudah berilmu, aman insya Allah. Ya. Kita bantu anak-anak kita supaya jangan makan yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, kalau Imam Syafi'i itu mutlak mengharamkan yang syubhat. Kenapa? Karena orang yang belajar itu bukan cuma menghindari keburukan, tapi lebih kepada mencegah keburukan. Halal haram, ya bukan cuma mengerjakan yang halal, menjauhkan yang haram. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Lebih banyak mencegah yang buruk terjadi ketimbang kebaikan yang dilakukan. Itu yang baik. Yang keempat, bertanggung jawab. Konsekuensinya ada loh. Ya, karena anak ini akan balik bertanya. Nah, jangan kelamaan pakai handphone. Tapi papa pakai handphone terus, jelasin. Papa kan bisnisnya melalui handphone emang. Ya. Gak bisa sama, nak. Kamu beda dengan ayah. Ya. Mama juga melek pagi aja megang handphone. Mau tidur aja main handphone. Semuanya handphone. Aku gak mau. Tanggung jawab, jelaskan. Kalau kita orang tua harus pakai handphone, jelaskan. Nah, karena memang amalah kami kan pakai handphone. Beda sama kalian. Ya cuma sebatas sekolah saja. Jelaskan. Jangan sampai mereka komplain. Karena orang tua sekarang bisa pucat, panik. Ya naik mobil di tengah jalan pucat. Teman yang numpang bingung. Kenapa? Pucat begini. HP ketinggalan. Astagfirullah. HP ketinggalan keringat kayak jagung di pening.
Enggak pernah panik kalau Quran ketinggalan. Coba sekali-kali anak bilang, "Mama kenapa pucet, Ma? Tumben ngantar aku pucet kayak begini, Ma." "Mama enggak apa-apa, enggak, Nak. Kenapa sih, Ma? Quran Mama ketinggalan." Ya, enggak ada begitu sekarang. HP panik takut kecek ada apa di dalamnya, betul? Itu kan bahaya. Kemudiannya kolektor dosa. Ya. Jadi ini bahaya nih. Kitanya enggak bertanggung jawab. Soalnya keumuman dalil mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka, jaga. Bukan keluarga, dirimu dulu. Nanti kena deh. Asli nafsak yasluh lakan nas. Saya coba praktekin banget dalam keseharian. Karena kami juga sama di sini juga. Ya, anak-anak ini enggak bisa dihindari dari handphone. Tapi kalau dari kitanya ini membiasakan depan anak enggak main handphone gitu ya. Anak datang kita berusaha taruh handphone sampai terdominasi pandangan anak kepada kita, enggak main handphone aja. Dia akan terbiasa. Jadi orang tua yang kreatif gitu loh. Yang membuat anak ini enggak harus main handphone. Ini kan handphone karena banyak vacant time gitu loh. Waktu kosong. Sampai ada anak dibilang, "Nak, enggak usah main handphone terus." "Terus aku main apa dong? Kemarin dua mailin aku main apa? Mainin hati mama dan papa, betul?" "Oh, masyaallah. Emang tiap hari lo gado hati papi lu." "Masyaallah." Iya, wallahi. Anak enggak tahu, kita enggak kreatif. Lawang memang rumah kita minimalis, betul? Yang tikungannya 4L dalam rumah, lo lagi, betul kan? Iya. Coba bikin sebuah kreativitas. Yang anak ini punya kegiatan gitu loh. Kegiatan yang positif yang membuat dia lupa untuk nyari kegiatan dalam handphone. Kemudian yang kelima, karakter sabar dan tabah. Yang namanya anak yartawa yal'ab. Kerjaannya main-main. Tapi anak itu merekam semuanya. Jangan kita anggap anak kita yang gak nengok ketika ngobrol, ketika diajak ngobrol tuh gak paham, hati-hati ya. Sampai-sampai ini kita gak berasa banyak iklan-iklan di sosial media dalam gadget yang mereka pegang ini, iklan yang gak jelas yang masuk. Apalagi modelnya sekarang kalau kita buka satu itu akan diiklankan terus yang kita buka itu. Kan fitnahnya kelihatan. Rasa penasaran. Jangan anak kita, kita yang udah tua bangka bisa kena fitnah. Ini apa ini kita senggol? Astagfirullahaladzim. Sekali senggol besok diiklanin mulu. Dan apalagi anak kita yang istilahnya kambing dibedakin cakep. Betul kan? Fitnah terjadi. Mendingan udah cutting sekalian. Kalaupun perlu menggunakan gadget ya alat bantu sekolah. Habis sekolah tutup sudah. Ya, karena fitnahnya Masya Allah. Kita ini digiring oleh dunia untuk terfitnah dengan sosial media. Sehingga sekarang kita udah gak perlu berita dalam TV. Kita gak perlu baca koran. Kita udah gak perlu ke pasar. Gak perlu berjumpa sama orang. Handphone bikin kita jadi orang individual. Ya, yang gak perlu orang lain. Ego dipertontonkan. Ya. Udah gak ada lagi salaman yang merontokkan dosa. Udah gak ada lagi yang menatap wajah orang tua secara langsung. Udah gak ada lagi apa pelukan sayang di antara teman dan temannya. Dan lain-lain. Proses mendidik itu butuh kesabaran dan ketabahan. Tawarannya sih, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Tawarannya seperti itu. Gitu ya. Kemudian, yang keenam, yakni karakter lemah lembut tidak kasar. Susah, Tad. Pandemi ini membuat kami ini yang lembut jadi kasar, Tad. Kami ini seperti telur yang gampang pecah, Tad. Cuma tergodok oleh pandemi, jadi telur matang yang keras, Tad. Ibunya tuh ceria mukanya seperti tomat sayur gitu lah ya. Tapi karena digodok dengan air panas, lihat layu, lihat. Jadi orang yang tidak apa segar lagi gitu loh. Makanya kata Allah, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitu'a ajmilu bitolab. Hey, semua yang baik ada di sisi Allah. Dan semua yang baik yang ada di sisi Allah itu tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Didik sama anak-anak kita taat kepada Allah dan takut pada Allah. Nah, inna rabbaka labil mirsad. Kan sudah ada hafalannya, juz amma itu. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu menyaksikan.
ima Allah ngelihat langsung, ima inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dengan bahasa lembut anak dibiasakan. Kalau anak berbuat salah jangan dibentak, dia kan membentak kita. Jangan dianggap kalau anak sudah dibentak terus dia jadi baik. Dia manusia yang tidak maksum. Sekarang dia tidak marah ketika dibentak, takut sama kita. Beberapa saat dia mengulang kesalahan. Kalau dia berbuat salah lagi, itu melambangkan dirinya sebagai manusia yang gak mungkin luput dari yang namanya dosa. Bentakan berikutnya itu harus lebih keras ketimbang yang pertama. Ya, kalau dia berbuat salah di Islam ini kan suruh istighfar. Seberapa susahnya, nak? Kamu dosa begini, nak. Istighfar kamu, sayang. Masih mengulang lagi gak? Mama gak mau tahu. Pokoknya tulis astagfirullahaladzim dengan bahasa Arab yang sudah kamu bisa 100 kali. Dia ngulang lagi tambah 150 kali. Dia ngulang lagi 200 kali. Apa dia tahu bahwa dia memang harus banyak istighfar sama Allah? Harusnya begitu. Bukan dipukul, bukan disakiti, bukan dibentak. Bukan. Dan jangan membiasakan mendidik anak itu di batas pendidikan. Contohnya begini. Jangan nunggu dia marah baru dikasih. Jangan nunggu dia nangis baru dikasih. Itu dia akan menciptakan karakter marah dan tangis berikutnya. Berarti harus berilmu nih. Ya, iya harus. Lemah lembut penting. Menyampaikan kebaikan kepada mereka. Yang ketujuh, karakter penyayang. Al-wadud tadi. Nah, ya, memberikan dispensasi. Bahwa memang dia manusia pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Masya Allah. Ya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, Ar-Rahim, yarhamuhumur Rahman, akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Berarti kita harus jadi ibadur Rahman, hamba-hamba yang mulia. Atau dikatakan pula, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintai. Mau didik mereka untuk seperti itu. Yang kedelapan, lunak dan fleksibel. Pendidik yang sukses itu memiliki karakter lunak dan fleksibel. Ya, kita nggak kaku. Ada saat anak boleh main handphone. Emang dunia gadget sekarang. Orang mana yang nggak megang handphone, betul? Sampai tukang sayur yang mikul ngantongin handphone di pojokan Bogor di tempat kami sih. Masya Allah. Ya udah, kita lunak, kita fleksibel. Tapi tetap jangan jadi orang yang menggampangkan gitu lah. Karena memang perlu ada teknik seperti itu. Gitulah. Kemudian yang kesembilan, tidak mudah marah. Jangan gampang emosi. Ya, ini kondisi memang membuat kita harus banyak-banyak istighfar menstabilkan iman. Kalau enggak, emosi dikedepankan. Ya, ini negatif. Sifat negatif dalam dunia pendidikan. Nah, ya, seorang pendidik ini dituntut agar bisa mengendalikan diri dan menahan amarah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa melawan dengan kekuatan. Orang yang bisa mencegah emosi ketika di awal dia teruji emosinya. Baru kemudian yang terpenting, yang 10 nih, dekat namun berwibawa. Bisa gak kita menjadi orang tua yang dekat namun berwibawa? Ya, ada saatnya kita bermain sama anak, ada saatnya kita tegas masalah akidah, masalah keagamaan kepada anak. Lagi main seru, jelasin supaya anak ini gak terfokus sama yang namanya gadget. Lagi enak-enak main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Ajan, sudah. Stop semua. Tanggung, Pak. Allah panggil kita, sudah. Ada yang lebih penting daripada permainan ini. Ya, ubah. Yang tadinya bercanda, bocor, hahaha, mana tegas mendadak. Kenapa, Pak? Allah panggil kita. Orang tua rapi, serapi mungkin. Pak, rapi banget, Pak. Kayak mau kondangan. Astagfirullah. Allah mengatakan, khususina takuminyakul masjid. Pakai pakaian terbaik kalau ke masjid. Bukan untuk ketemu orang, untuk ketemu Allah. Ukuran bagus itu sama Allah baru manusia. Yang pantas buat Allah, nak. Pantas buat manusia. Tapi yang pantas buat manusia, belum tentu pantas buat Allah, nak. Didik secara langsung. Sehingga anak terbiasa, oh gitu, Pak. Iya. Tapi baju aku gak bagus-bagus, Pak. Aku beliin buat kamu. Buat lebaran pun pakai nanti. Buat sholat id. Bukan buat ketemu orang habis sholat id. Buat sholat id. Karena banyak anak-anak ini pakaian begadang malam dipakai buat sholat id. Ditegur baju bagusnya mana yang baru. Ntar buat keliling. Namun perintahnya buat sholat kok buat keliling. Karena orang tua gak menyampaikan seperti itu. Masya Allah ya. Anak yang soleh itu buah yang dipetik. Istilah ulama, mayazra yahsud.
siapa yang menanam itu bakal memetik, bakal menuai. Apa yang kau tanam itu yang bakal kau panen nantinya. Masya Allah. Ya. Taib, ajarkan kepada anak-anak akidah yang benar. Nah, kita pendidik ini punya 10 karakter tadi Ustaz sampaikan sudah. Baru kemudian ajarkan kepada anak sunnah Nabi. Ya, karena Allah yang perintahkan di surat Al-Hasyr ayat 7 surat ke-59 Allah mengatakan wa ma ataakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Biasakan seperti itu. Apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang punya dilarang jauhkan sudah. Kalau dia terbiasa seperti itu Allah muliakan dia insyaallah. Kemudian membiasakan untuk beramal dengan apa yang dicontohkan. Allah muliakan dengan itu. Katakan sama anak kita nah, kata Nabi man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang dalam urusan agama yang kami Nabi tidak mencontohkan, ya tolak amalan tersebut. Biasakan seperti itu. Baru kemudian nanti rutinitas yang seperti ini akan membuat mereka terbiasa untuk berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dunia yang seperti ini yang dibiasakan akan membuat dia udah gak sibuk dengan gadget, dengan sendirinya. Nah, gadget itu hasil dari waktu kosong yang banyak. Ya, kita khawatir terlalu sibuk nih anak dengan belajar. Ya, belajar gak selamanya harus duduk baca, bukan. Maka ada istilah buat anak-anak itu kan Raudatul Atfal, taman anak-anak belajar itulah. Dikatakan raudah, tempat bermain. Bustanul Atfal, tempat bermain anak, taman bermain anak. Ya anak harus dengan bermain. Enggak selamanya harus nak ya. 6 dikurang 3 berapa nak? Enggak begitu. Sekali-kalilah nak, tolong bukakan kulkas. Buat apa Pak Ahmad? Mama kemarin beli telur ada 6 coba. Masih ada enggak coba? Sebentar ya. Ada mah 6. Ambil 3 nak. Sini buat goreng kamu, mama sama papa. Udah dibawain 3. Nah, tinggal berapa nak? Ya tinggal 3 lah. Ya kan itu enggak berasa. 6 dikurang 3 tinggal 3. Betul? Enggak perlu harus. Nah, dengarkan mama ya. Ini matematik. 6 dikurang 3 berapa? Ya anak kabur gituin. Ada bahasa main-main namun mendidik mereka. Dan banyaklah hal-hal yang seperti itu. Itulah yang dikedepankan ilmu buat orang tuanya tentunya. Ya. Nanti dengan sendirinya lah. Gadget akan dia tinggalkan. Kenapa? Karena anak itu akan condong pada sesuatu yang asik buat dia. Karena sekarang orang mengemas yang asik di gadget, wajar dia akan membuka gadget untuk mendapatkan yang asik. Masya Allah. Ternyata betul ya bahasa Nabi. Asli nafsat, yasluh lakan nafs. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya. Karena kalau sudah bicara doa ya sudah cukup. Kasihkan rezeki kita, nafai dengan yang halal, dengan yang syubhat. Allah jaga anak-anak kita, insya Allah. Ya? Masya Allah. Bukankah doa yang paling mustajab di muka bumi, doa orang tua kepada anaknya. Kita punya kesempatan emas untuk mendoakan mereka. Ya? Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, insyaAllah Ustaz. Ini menarik nih Ustaz ya, pertanyaan dari titik-titik-titik sih ya, inisialnya. Ustaz, saya ingin bertanya, saya punya anak 3 nih Ustaz ya. Alhamdulillah saya tidak membiasakan untuk anak-anak saya itu gadget. Tapi masalahnya gini Ustaz, anak saya itu justru terbawa oleh kerabat-kerabatnya. Nah ini nih yang sehingga anak saya bermain dengannya dan tidak terkontrol Ustaz. Begitu pertanyaan. Ayo, itu dia makanya kan saya sampaikan kita nggak bisa tahu di balik dinding anak sedang apa. Ya, tangan dibentangkan ini cuma 2 meter, 6 meter dia bermaksiat kita ini nggak bisa menyentuh. Telinga ini tergantung jarak sekian meter kita nggak mendengar. Nah ketidakmampuan itu Allah yang bakal menjaga semuanya insya Allah. Makanya insya Allah berlian akan tetap menjadi berlian walaupun di atas tumpukan gunung berbatu. Mutiara akan tetap jadi mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Ketika kita buat anak kita bak mutiara, bak berlian, Allah yang bakal jaga kualitasnya insya Allah. Ya. Itu yang pentingnya kita nih memahami hukum sebab akibat. Ya, insya Allah kalau sebabnya ditekankan, akibatnya akan baik nanti insya Allah. Wallahu'alam. Nah. Baik, syukran wa jazakumullahu khairan. Ustaz, ada pertanyaan berikutnya adalah Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana remaja SMP Al-Wildan, terkadang yang namanya remaja pasti pernah merasakan cinta, yaitu cinta dalam diam. Akan tetapi
kan dalam Islam tidak boleh berpacaran. Bagaimana kita sebagai remaja yang telah mengenal agama tatkala sedang merasakan hal ini? Afan, bertanya di luar tema. Nah, enggak apa-apa. Masuk, ini suara hati para remaja ini ya. Melalui gadget dia curahkan hatinya yang selama ini dia nggak bisa ngomong sama orang tua aja. Tapi memang perlu kita jelaskan, di Islam itu nggak ada istilah love is blind, cinta buta itu nggak ada. Islam menawarkan cinta itu adalah puncaknya kekuatan dari empat rasa yang dimiliki. Ada istilah power of love, kekuatan cinta dalam Islamnya. Nah, cinta itu buah yang dipetik, nah, dari empat sabab. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta. Cinta yang betul akan timbul karena empat ini. Kau berilmu akan seseorang yang kau cinta. Kau yakin dengannya. Ya. Kau ikhlas menjalaninya. Jujur ketika bersamanya, kau baru bicara cinta. Kalau cuma sekedar melihat kemudian suka, ini semu. Nah. Ya. Makanya kamu perlu tahu. Nah, ya. Jadi di Islam, istilah ta'aruf itu mencari tahu. Makanya tak kenal maka ta'aruf. Nah, itu ada fase dan masa di mana nanti akan datang dengan sendirinya. Kalau cinta diumpamakan seperti buah yang masak, nah, jangan dipetik sebelum tua. Walaupun matang beda rasa, biarlah nanti saatnya terjatuh dengan sendirinya pada ketika waktunya nanti. Gitu lah. Jelaskan sama anak-anak kita bahwa masa puber itu akan datang. Nah, syahwat tidak terkontrol. Nah, makanya Islam tawarkan puasa. Nah, ah udah puasa mah, siang kuat malam gak kuat mah, puasa yang bagaimana dulu? Nah, orang kalau cuma sekedar puasa ya siapa juga bisa, lagi diet juga puasa. Nah, cuma beriman gak dia dengan orang yang dengan zat yang memerintahkan syariat puasa tersebut? Banyak diantara kita cuma menggugurkan kewajiban tanpa paham kepada siapa dia beribadah. Makanya jelaskan sama anak-anak kita supaya bisa seperti itu gitu loh. Ya, anak-anak kita juga harus tahu nih, kita nggak bisa melarang rasa timbul, ya. Tapi biasakan nak, benci dan cinta itu karena Allah. Jangan sampai benci dan cinta menelantarkan syariat muamalah kita kepada Allah. Ya Allah wa alam bissawab. Nah, thank you. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Izin bertanya nih Ustadz, sejauh mana sih kita mengawasi anak remaja dalam terutama dalam pemakaian gadget Ustadz? Dijelaskan tadi di awal bahasan kita bahwa mengembalikan semua kepada manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasul begitu kan. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, kalau seandainya handphone sudah tidak seperti manfaat yang kita inginkan buat online sekolah atau buat video call dengan keluarga atau apa, ya harusnya keislaman dia itu meninggalkan handphone karena sudah hilang manfaat. Kalau handphone dijadikan alat bantu koleksi foto selfie, cuma dijadikan koleksi apa downloadan permainan, sudah berubah fungsi, ini bahaya sekali. Fungsinya apa dari awal? Alasan pertama, ma aku pengen punya gadget. Buat apa nak? Buat online sekolah. Oke. Buat apa lagi nak? Ya buat telepon lah, karena aku kan perlu untuk usaha telepon. Oke, catat, jangan sampai keluar dari itu gitu loh. Bisa gak kalau dibelikan nanti seperti yang akad semula? Nah, ini kadang-kadang kita gak kesono juga mikirnya ya. Akhirnya kita bebaskan. Sementara tawaran fungsi handphone beragam. Belum lagi tontonan dan apa yang dilihat dan didengar. Akhirnya berkembang rasa syahwat yang dikedepankan. Tak terasa waktu terbuang percuma di handphone yang dilihat. Sampai kayak orang-orang kajian zaman sekarang. Handphone di tangan, ustadz ngomong, dia buka WA, buka tutup gitu kan. Emang ada yang ngirim WA? Enggak, cuma kebiasaan buka tutup menguntungkan providernya. Karena sudah enggak tahu buat apa fungsinya. Nah, dengan mengetahui fungsi handphone, fungsi gadget tersebut, ya, dan akad ketika awal membelinya, disiplin dengan akad tersebut, insya Allah terjaga ya. Wallahu a'lam. Nah.
juga nih. Bismillah Ustadz, bagaimana cara mengontrol emosi dalam menghadapi anak-anak dalam masa pertumbuhan dan pembelajaran mereka? Syukron Ustadz. Berarti kita bicara sabar nih. Keumuman dalil sabar ya, itu ada dalam Al-Quran. Allah tawarkan istilah sabar tersebut ya, buat orang-orang yang apa namanya beriman, orang yang beriman. Karena banyak orang yang gampang mengatasnamakan sabar cuma dipertanyakan imannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hei orang yang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru, kuatkan sabarmu. Warabitu, seperti orang yang menjaga di perbatasan. Ini menandakan bahwa tidak mungkin orang bisa sabar tanpa membaguskan iman. Dengan iman, dia bisa bersabar. Masya Allah ya. Makanya supaya kita bisa sabar ya, ya kitanya membaguskan iman kita. Umum loh sering disampaikan dalam kajian. Iman itu kan yazid wa yangkus. Yazid wa yangkus, wa yangkus bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naiknya iman, kita yang punya iman. Makanya stabilisasi iman sebagai pendidik yang sukses itu penting sekali. Sambil dia ketahui bahwa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa sanahu. Kelemah lembutan karena kesabaran yang kita miliki ini kan dimanapun diletakkan menghiasi. Tapi ketika hilang sifat lemah lembut, hilang kesabaran yang kita miliki, semua jadi buruk. Dan kita harus tahu kalau Allah saja yang maha lembut mendidik manusia dengan lembut, menyiapkan maklum, proses dalam perubahan. Ya kita suruh mencontoh, innallaha rafiq yuhibbu rifq wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala masiwahu. Allah enggak akan pernah berikan kemuliaan buat orang yang kasar, orang yang enggak sabar. Sebenarnya dengan kita menstabilkan iman, kita sabar timbul dengan sendirinya. Ya. Ya, siapkanlah maklum buat anak-anak kita. Lagi memang begitulah kenyataannya. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Sifat maklum yang banyak tentunya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran Ustaz. Tapi ada satu lagi ya Ustaz ya, Ustaz Miftah ya. Kira-kira berapa pertanyaan lagi nih Ustaz? Mungkin terakhir kali ya. Anak khawatir sinyal juga nih kalau bendung di bawah. Ini terakhir ya. Tapi insya Allah kan ada part 2-nya Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah. Semoga dimudahkan nanti insya Allah ya. Waktu nanti insya Allah kita lanjut ke part kedua Ustaz ya. Siap. Ya. Oke baik. Ada 100 kiat bagi orang tua untuk menjadi orang tua yang sukses buat anak insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita tunggu part 2-nya ini. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu murid dari Al-Wildan dan izin bertanya, Ustaz, bagaimana terkhusus bagi kami yang ikhwan untuk menjauhi fitnah-fitnah yang ada di gadget? Dan bagaimana cara paling kuat untuk bangkit dari futur? Syukron barakallahu fiik. Fika barakallah. Kalau untuk mencegah fitnah gadget, saya sampaikan tadi, biasakan buat orang yang baru hijrah atau yang sudah hijrah untuk menjaga makanan dan minuman. Itu yang paling utama. Ya, jangan makan yang syubhat, jangan minum yang syubhat, apalagi yang haram. Jangan. Karena Allah akan beri bantuan sama kita untuk bisa mencegah apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita langkah menujunya. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu. Derajat terangkat dengan menuntut ilmu, walaupun mungkin paham gak semudah yang diinginkan, cuma derajat dia terangkat. Allah akan jaga orang-orang yang menuntut ilmu. Jangan pernah kita gak menyiapkan waktu dalam satu hari untuk membaca ya, dan membaca yang paling utama membaca Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita. Nah, kemudian yang terpenting lainnya, berteman dengan orang soleh, berteman dengan guru-guru kita. Jangan cuma sebatas kajian, datang ke rumahnya, ngobrol, jadikan dia sebagai sahabat. Nah, tapi begitu kan ke sahabat-sahabatnya. Enggak cuma di majlis, semua sahabat datang ke rumah Rasul. Melihat langsung bagaimana mempraktekkan ilmu. Masya Allah ya. Nah insya Allah kalau bisa seperti itu, Allah akan jaga fitnah tersebut. Ya, karena
fitnah timbul negatif dalam keseharian ini kan karena gangguan setan. Nah, setan ganggu kita dengan selah yang seperti itu tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya semoga Allah jaga kita insyaallah ya. Barakallahu fiik insyaallah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah ada di penghujung acara di kajian bersama Ustaz Bawazir kali ini dan syukron wa jazakumullah kepada Ustaz Subhan Bawazir yang telah menjelaskan segala apa yang menjadi ilmu kita yang patut kita pahami dan dengarkan pada hari ini tentang gadgetmu hisabmu. Dan mohon maaf kepada Abu Umu dan Ananda Soleh yang dan Solehah yang pertanyaannya belum sempat kami jawab. Insyaallah nanti beliau akan tampil kembali ya. Insyaallah hadir Ustaz, kembali ya. Di part 2. Insyaallah nanti akan coming soon ya, bersama Ustaz Subhan Bawazir part 2 ya. Nanti insyaallah untuk tema nanti dikomunikasikan Ustaz ya. Mohon kesediaannya Ustaz. Baik. Baik. Tunggu untuk informasi selanjutnya. Baik. Baik, baik dari kami, Ustaz. Iya, saya Miftah dan saya Anggi Rifana. Mohon maaf pamit undur diri dan terima kasih banyak Ustaz Subhan Bawazir, masyaallah ilmunya luar biasa dan semoga menjadi pintu hidayah bagi kita semua. Amin. Dan alhamdulillah, alhamdulillah di pengunjung acara kajian bersama Ustaz Subhan Bawazir ini sudah alhamdulillah dan dari beberapa pertanyaan juga sudah ada sempat dijawab oleh Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iyakum insyaallah. Ustaz selalu dan keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyakum insyaallah. Kami baik. Selaku pembawa acara dan pada kajian kali ini mohon maaf atas segala kesalahan. Betul. Dan kami pamit undur diri. Pamit. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Wazir. Masyaallah. Kajiannya luar biasa. Dan apa namanya? Ini terkait masalah ini Ustaz Miftah, apa namanya? PPBD nih kita masih membahas PPBD. Oh iya. Baik baik. Silakan Ustaz Miftah kayaknya harus di ini kan kembali berapa diskonnya. Iya betul betul. Kami ingatkan kembali bahwa silakan bahwa Abu Umu yang ingin putra-putrinya bersekolah di Al-Wildan kami memberikan diskon untuk gelombang yang kedua. Untuk boarding ada 10 juta diskon dan untuk full day ada 5 juta diskon dari uang pangkal. Dan bagi sibling juga ada diskon untuk anak kedua 25% dari uang pangkal dan anak ketiga 50%. Baik, saksikan kajian-kajian dari Al-Wildan secara reguler. Insya Allah ke depan akan ada Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama insya Allah. Masya untuk tema Allah. Dan judulnya masih rahasia. Ya? Rahasia insya Allah ya. Nanti insya Allah akan ditunggu informasinya selanjutnya. Dan nih Ustadz ada pertanyaan Ustadz Miftah nih ya terkait. Tadi selain itu sih. Ustadz nih bagaimana bagi siswa Awildan untuk tugasnya dikumpulkan kemarin nih Ustadz? Silakan dijawab. Ya, dikumpulkan seperti biasa di link tugas ya. Ada di sini. Oke. Okay. Linknya nih ya, nih. Oh ya tuh linknya ya. Jadi bagi siswa baik. Dan siswi Awildan, baik untuk tugas ya bisa langsung dikirimkan ke link ya. Oke, jadi kalau sudah selesai boleh langsung kirimkan ke link. Terus apa lagi Ustaz Syukron? Ya? Cukup ya Ustaz ya? Cukup ya, karena Syukron wajah saya kemulau khairan atas perhatian Abu Umu, anak soleh dan solehah semuanya, baik dari Awildan maupun non-Awildan seluruh Indonesia ya. Baik kami Miftah dan bersama Ustaz Anggi di sini mohon undur diri. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.